Terima kasih masih bersama kami. Palang Merah Indonesia PMI Unit Donor Darah Kota Lubuk Linggau kekurangan stok darah. Ditambah lagi dengan sejumlah kegiatan PMI seperti donor darah masih terhambat wabah corona. PMI Unit Donor Darah Lubuk Linggau saat ini kekurangan stok darah. Di masa pandemi COVID-19, terbatasnya kegiatan-kegiatan untuk mengadakan donor darah. Mengenai prosedur bagi yang ingin mendonorkan darah di masa pandemi, PMI Kota Lubuk Linggau sudah menerapkan protokol kesehatan sendiri. Kepala Bidang Media dan Pelayanan Darah, Budi Purwanto mengatakan, ketersediaan stok kantong darah di UDD PMI Kota Lubuk Linggau menipis. Yang tersedia golongan darah A ada sekitar 3 kantong, golongan darah B ada 2 kantong, golongan darah O ada 2 kantong, AB ada 1 kantong. Di masa pandemi COVID-19, bagi yang ingin mendonorkan darahnya dipersilakan datang. Di mana PMI Lubuk Linggau sudah menerapkan prosedur protokol kesehatan COVID-19. Ia menyampaikan bagi masyarakat yang sehat dapat mendonorkan darahnya di UDD PMI Kota Lubuk Linggau. Pihaknya telah menyediakan fasilitas dan tenaga medis, alat pengolahan darah, dan aman untuk pasien. Kali ini itu ada sekitar 3 kantong, B ada 2 kantong, O ada 2 kantong, AB ada 1 kantong. Itu tersedia untuk saat ini. Ipan Erza, Silam Farid TV melaporkan.